Dikasih pautan di kesempatan. Di kesempatan kali ini Autumn sudah ditemani oleh Preketek Boys. Nah, kalau sudah ditemani oleh Preketek Boys berarti kita mau ngapain aja. Kalian udah lihat di judul dan juga di thumbnail, kita bakalan reaction auto galau. Jadi sekarang di TikTok ada tren baru. Ini trending nih dari mana kan gitu. Jadi kayak nama hashtagnya adalah auto galau. Nanti kalian lihat sendiri ya. Jadi sekarang kita ada di konten Wiber. Waktu Indonesia bagian reaction. Sebelum masuk ke videonya, Autumn mau kalian klik tombol subscribe karena itu mudah dan juga gratis. Buruan diklik ya tombolnya yang kayak gini ya. Kalau misalkan udah klik tombol subscribe, langsung klik tombol lonceng yang kayak gini, supaya kalian dapat notifikasi langsung dari YouTube-nya kalau misalkan Autumn dan juga Preketek dan juga Indira dan lain-lain upload video baru. Kalian gak bakalan ketinggalan gitu. Oke? Okay? Udah bersiap nih? Siap. Reaction. Lo pernah enggak? Enggak. Lo pernah enggak ngalamin hal-hal yang bikin galau? Adalah. Pengen ke rumah pacar mumpung kosong. Hah? Ya. Gitu kan? Pas udah mau jalan, dateng. Bensin motor habis. Oh. Ya kan? Ah, tapi kan tinggal diisi. Isi dulu. Isi dulu, ibunya keburu pulang. Enggak. Ibunya kan lagi keluar kota. Enggak, gue cuma bilang lagi pergi, bukan lagi keluar kota. Nah, itu yang kayak gitu-gitu kan bikin galau jadinya. Jadi kayak pergi enggak ya? Pergi enggak ya? Gitu. Takut hujan pergi. Takut hujan ya. Oke, ini yang pertama nih. Jomblo 1200 tahun. Dekat sama orang ditembak jadian. Cepet-cepet banget. Eh. Kakak kelas. Orang yang disuka dari lama. Temen gue mau kenalan pinter cowok kampus atau sekolah lain. Banyak pilihannya sih lagi. Itu makanya auto galau langsung gitu. Ribet nyarinya. Iya, tapi kalau misalkan Erin mah ngeliat ini gak galau ya ini deh. Enggak lah, itu sumringah. Iya. Ini yang berikutnya. Ketika lagi LDR-an ada cowok lain ngajak pergi. Cet nyeplok banget. Apanya? Itu. Eh, gue kan udah punya cowok. Nah, jadi nggak apa-apa lah sekali-sekali. Kalau ketahuan gimana? Udahlah. Ah, tadi takut. Gak jadi, jadi takut. Gak jadi ah, jadi takut gitu. Lo kalau LDR terus ada cewek deketin, sikat apa enggak? Sosol. Bila tolong perhatikan pacar tidak tahu. Makanya gak usah pindah keluar kota ini ya. Iya. Supaya tidak terjadi ancaman-ancaman itu ya. Di luar sana. Iya. Kalau Tio tapi kan di Parung ya. Kalau di Parung kan gak ada cewek ya. Jadi ujung-ujungnya maksudnya kalau Tio punya pacar, pacarnya itu orang Jakarta. Soalnya di Parung tuh gak ada cewek. Jadi ujung-ujungnya LDR-an gitu loh. Iya. Orang Parung nih. Dari orang Parung nih. Orang Parung. Orang Parung. Orang Parung lu suka nih. Lanjut yang berikutnya guys. Pas diajak mantan jalan. Banyak, jalan. Banyak apa? Banyak. Hit. Mau deh, gue juga kangen. Eh tapi dia nyakitin gue banget anjir. Temen doang. Iya sih, benar sih, benar sih. Kalau misalkan mantan ya, sebenarnya bullshit nggak menurut lo kalau misalkan lo sama mantan tapi masih jaga hubungan baik tuh, bullshit atau enggak? Enggak. Jadi ada kemungkinan? Adalah. Oke, kalau menurut Erdin? Enggak. Sama mantan, tapi masih keep contact, jaga hubungan baik. Masih sampai sekarang? Tapi enggak baik-baik amat. Iya, enggak baik-baik kayak temen aja. Kayak temen aja. Biasa aja. Enggak terus-terusan kontak gitu, enggak. Kalau gue sih bullshit. Jaman ya, jatah mantan. Jatah mantan. Kayak gini auto galaunya, nanti takutnya baper lagi. Tergantung. Lu bisa profesional. Mindset. Lanjut yang berikutnya. Melihat cowok di klub. Wih, gila. Wah, lagi kondisi mabok nih. Pecahkan tangan lah. Tetap terus mabok. Apa coba dulu kali ya? Eh, udah punya cewek. Udah amat. Anjir! Udah amat gelap. Kibas rambut. Gelap gimana ngeliatnya sih? Iya ya, bener. Apalagi kalau lagi itu ya. Enak. Itu tidak sadarkan diri sebenarnya yang komuknya kayak aspal juga kelihatannya cakep. Gitu loh. Oke, lanjut yang berikutnya. Aku setiap berangkat sekolah. Kan pengen sekolah ini. Is. Mikir. Kebelet pup. Ya. Pup ah. Tapi udah telat. Pup aja lah bodo amat. Oh ya, kamar mandi bukan situ.
Oh, akhirnya dia pup juga gitu kan. Iyalah, itu enggak bisa ditahan tuh. Enggak bisa ditahan. Soalnya biasanya kamar mandi sekolah tuh buluk banget. Iya, parah bau. Mikir-mikir berapa kali tuh. Coba kalian komen dong di bawah, siapa tahu Autop kan tidak pernah menemukan, tapi kalian boleh komen di bawah kalau misalkan di sekolahnya ada kamar mandi yang bagus. Tapi kayaknya ada deh satu doang. Autop enggak ngomong swasta ya. Iya, enggak ngomong swasta. Swasta bayarannya mahal. Ada duitnya buat bikin kamar mandi yang bagus. Tapi di sekolah gua ada. Tapi cuma bertahan 1 bulan tuh gara-gara baru. Habis itu hancur lagi kan. Wah, ada lumutnya. Ada ikan cupang lewat. Kuncinya pakai ember. Gitu tuh. Lu mending kuncinya pakai ember. Gua pakai kaki gini nih. Kalau lagi berat nih. Anjir, gua jagain gini. Kloset kloset jongkok. Iya, anjir gua gini nih. Lanjut. Wah. Ini gigit-gigit gitu nih bibirnya dong. Ini enggak sakit apa? Apalagi cuma temannya. Enggak bisa pasti sering. Saudaranya overthinking, nggak tahu sebenarnya cewek tuh emang suka kayak gitu guys. Kalau pacaran zaman Autop pacaran ya nggak balas chat lama, pikirannya kemana-mana dia, nah, yang inilah itulah apa segala macam. Padahal gue cuma tidur aja terus iya pas gue bilang orang lagi tidur atau kayak orang lagi main game gitu. Oh, coba pap gitu. Ya gue papa aja gue kasih lihat. Kasih lihat apanya nih? Katanya, gede juga sayang. Kata dia gitu. Tangannya. PC-nya kan gue lagi main game. Gimana? Tadi kata lagi tidur. Enggak kan atau main game. Oh. Tadi taunya tuh. Kira-kira abis gue tidur jadi gede. Lanjut yang berikutnya. Mau ke kantin sendiri. Males. Ada kumpulan para cowok. Anjir. Seru banget. Gak apa-apa kan mereka bagi. Oh iya benar. Gue juga suka malas sebenarnya kalau misalkan kalau banyak kakak kelas. Nah itu tuh. Nah, iya, lu mau sendiri. Lu mau ke perpus ya kan? Di tangga kanan kirinya kakak kelas. Nah udah. Idi. Pada duduk sih tuh. Idi. Gue kalau maju disayurin. Lu tangga sana anjir. Gitu kan? Ngapain lewat sini lu? Atau kayak? Iya benar sih. Atau pas lagi lewat gitu kan? Set. Permisi kali. Wah tuh udah. Keringet. Wah keringet jagung tuh udah langsung keluar semua anjir. Oh iya, sorry kak, sorry, permisi gitu. Kurang nunduknya, kurang pendek. Parah sih. Pernah gue kayak gitu. Nyesel, kenapa? Kenapa sih? Lupa. Nyesel nggak ada yang ngasih duit. Oh putusin. Gak ada yang kasih duit lah. Duit dah. Gak ada yang beli aja. Gis lu. Gila lu. Balikan ya, enggak. Anjir. Minta jajan. Jajan gak ngasih jatah. Tapi emang yang kayak gitu tuh biasanya jajannya mahal sih. Ngasih jatah gak bang? Siapa dia? Kagak kayaknya bang. Kagak jajan. Minta doang ya. Iya. Gak ada timbal baliknya. Gila Timbal balik nolongin kalau dia lagi kesusahan. Maksudnya gitu. Emang tadi gue ngomong apaan? Hah? Gue ngomong apa emang tadi? Dibalikin. Apaan? Pas ngomong aja bibir lu geter yoyo. Geter mulu. Elah. Nih, berikutnya. Cewek mewek baru. Wah. Lagi dong. Jangan deh. Harus simetri. Oh iya, overthinking nih. Jangan merona. Jangan merona. Kamu anjir. Cewek tuh ternyata se-overthinking itu ya. Iya, apalagi gak pernah ketemu terus pengen ketemu. Iya, itu kan dia bilang cememew baru. Maksudnya gebetan. Gebetan baru, ngajakin ketemuan. Oh berarti harus, first impressionnya harus bagus. Wow. Dan yang cakep. Tapi terlalu menor, nanti dia ilfeel gitu kan. Tapi tangan belang, apa segala macam. Aduh ribet belang banget. Padahal sebenarnya guys, kita para pria tidak begitu peduli sebenarnya. Lihat cowok ganteng di Instagram. Ya, keras. Apa lu mau kenalan, tapi gengsi. Tipe gue banget. Kayaknya udah punya cewek. Siapa tuh belum? Nanti kakak saya yang DM deh. Gila, beraksi. Naila. Fakboy kunciran, beraksi, ya kan? Kita lanjut yang berikutnya. Temenan kok. Ini masih relate sama yang tadi nih. Tapi tetap bahaya. Tetap bahaya. Ini linglungnya parah nih.
linglungnya. Ini maksudnya dia tuh cowoknya dia ya? Cowoknya dia. Cowoknya dia yang sekarang ngomong aku sama mantan aku emang temenan kok gitu kan. Tapi dia galau sendiri jadinya gitu kan. Takutnya modus, takutnya ini, takutnya itu. Banyakan takutnya. Jadi orang tuh harus fearless, guys. Kita lanjut yang berikutnya. Oh, namanya sama kayak ini lah, Kalista. Oh, ini nih. Enggak mungkin lah. Percaya. Mungkin temennya. Tapi gua malam-malam anjir. Mungkin sama saudaranya anjir. Anjing cantik banget. Wow. Yang kayak gini nih, natural nih. Parah anjir, rambutnya panjang gitu. Wah. Terus pakai bajunya itu yang gombrong-gombrong. Nah, itu. Yang enggak di itu, yang dari situ kelihatan itu, bahwa anjir. Dia tidak murah. Oke, segitu dulu guys video dari kita berempat ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya supaya kita makin semangat untuk bikin video-video yang lebih menghibur untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa juga buat teman-teman yang pengen order, pengen order hoodie kece dari Tomodachi ini. Gila, ganteng banget ya. Ini salah lagi sih. Ini. Rocky enggak gitu-gitu amat, Rocky. Kalau Tio pakai hoodie ini, itu cewek-cewek pada bikin TikTok itu auto galau. Wah. Tapi lumayan harum. Tapi ganteng gara-gara pakai hoodie Tomodachi, gitu kan? Ya, tapi kayaknya udah tua soalnya kumisan. Kalian kalau misalkan pengen digalauin sama cewek-cewek, kayak Tio gini langsung aja Instagramnya @tomodachi.merch. Tadi lu pengen ngomong apa? Ya lu enggak pengen. Udah pernah. Cepet banget tumbuhnya. Iya, cepet banget. Lu tipisin gitu. Lu sih pakai minyak miri dari Werewolf. Nah, jadi cepet banget deh. Terakhir aku pengingetin sekali lagi buat teman-teman yang belum join ke Squad Toto Velas, Family Star Squad, Preketek Lovers dan juga Lego Lovers, join sekarang juga dengan cara klik tombol yang ada di sini. Ada tanda panahnya atau kalau misalkan belum nonton video kemarin atau video sebelumnya, klik di bawah sini ada tanda panahnya juga. That's it guys, terakhir jangan lupa senyum, jangan lupa bagian untuk itu. Stay awesome. Peace. Bye bye. Thank you guys.